new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news, that's confusing. You got sad news, that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared, and I find you feel unprepared with time. Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di video kali ini saya mau nge-share game dan sedikit review game yang bisa dibilang para kacunya Android ya teman-teman ya. Di sini gamenya ini game tentang anak SMA dan ini tampilan gamenya seperti ini. Dia itu game tentang anak SMA yang suka berantem. Nah ini mirip banget kan teman-teman dengan para kacu di PC ya. Dan bisa dibilang ini versi Androidnya. Untuk grafisnya sendiri kalian bisa lihat seperti ini. Teman-teman kayak gini. Oke, sebelum kita lanjut nge-review, saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin kalian semua untuk subscribe channel ini dan like ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang dan terus maju dan bisa memberikan hiburan. Memberikan hiburan untuk kalian semua ya. Oke, kita kembali ke gameplay. Nah ini gameplaynya seperti ini. Nah kalian bisa lihat sendiri grafiknya, ini nggak bisa diatur ya teman-teman. Grafiknya nggak bisa diatur, tapi ini saya rasa udah max grafik ya. Tergantung ini handphonenya apa tuh, tergantung gadget yang kalian pegang ataupun handphone yang kalian pegang. Speknya tergantung spek masing-masing, mungkin ngeluarin kualitas grafisnya. Menurut saya ini udah mantep, udah ada bayangannya seperti itu, shadownya dan teksturnya sendiri mantep ya. Dan untuk kontrasnya sendiri udah keren lagi. Oke, malah ada notifikasi ya, pas tepuk tangan malah ada notifikasi kampret itu. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini online ya teman-teman, saya bener-bener saya apa ya, pengen nyari yang versi offline-nya dan versi mod-nya karena ini masih original versi dari Play Store ya, original versi dari Play Store pokoknya. Dan untuk di hero-nya jagonya ada 3, tapi cukup mahal banget ya, untuk mahal banget, harganya 950.000. tapi kalian sebenarnya ngumpulin uang segitu banyaknya mungkin main seharian tuh enggak apa ya, main enggak sampai seharian mungkin udah kekumpul. Walaupun untuk uangnya sendiri 950.000 ya. Nah untuk uangnya sendiri kalian bisa lihat di bar darah itu, bar darah sebelah kiri kanan atas, kiri atas itu kan ada bar darah. Nah bar darahnya itu bawahnya kan uang. Nah itu uang, itu uang dari situ kalian dapetin, dari nyetirin itu musuhnya. Dan bisa kalian dapetin juga dari iklan teman-teman. Jadi pas kalian clear stage 1 ataupun clear level 1 ataupun clear wave, ngelarin wave 1 gitu, nanti kalian bisa dapetin kayak ngerandom gitu, dia kayak ngerandom barnya kayak apa, kayak arisan apa, kayak ngerandom. Nah pas kalian passing ke kali 5 untuk nonton ikan dan mendapatkan kali 5 atau kali 3 ataupun kali 4 gitu uangnya gitu, jadi kalian bisa dapetin dari situ untuk nambah uangnya dengan cepat sekali gitu. Oke, kita ke gameplay dulu ya. Ini untuk tombolnya sendiri sebelah kiri itu analog, dan untuk tampilan ini seperti ini ya teman-teman ya, kanan kiri. Nah, untuk gameplay kanan kiri gini, apa sih ya nama gamenya itu, kalau tipenya gamenya itu saya juga lupa lagi. Untuk kanan kiri gini pokoknya dia kayak hack and slash ataupun apa, saya lupa, pokoknya kayak hack and slash itu mungkin ya. Kanan kiri gitu, cuman dia ngeliatnya dari kanan kiri gitu, dari sisi sebelah gitu. Dan untuk tombol serangnya, atas tombol atas tendang, tombol kiri itu tinju, dan tombol bawah itu untuk melompat ya. Dan untuk tombol sebelah kanan itu protect ataupun defense ya. Dan untuk mendapatkan darahnya buat teman-teman semua, itu kalian kalau misalnya lagi main ada gentong-gentong, ada tanki-tanki, tendang-tendang aja, itu biasanya ada darah ya teman-teman. Untuk ngambil game apa yang ngambil, untuk ngambil senjata itu nggak ada ya, belum ada ini. Mungkin updatean kedepannya mungkin bakal dikasih ya.
untuk ngambil kayak persenjataan gitu, kayak apa gitu kan, biar keren lagi. Dan sorry ya teman-teman kalau agak berisik. Dan buat ini apa, buat ukurannya sendiri ini ringan banget, cuma 60 MB kalau nggak salah, 60 MB di Play Store, itu full size nya mungkin 200an ya. Tapi untuk grafis yang seperti ini ringan banget loh. Mungkin di HP-HP bisa lah, banyak lah ini di HP-HP. Bisa banget di HP-HP kalian lah pasti. Nah ini kan extra reward. Nah ini kalian pasin aja di kali 5 itu tadi, baru langsung kalian tekan tonton iklan. Nanti pasti langsung kali 5 hasilnya. Kalian bisa kali 5 itu, kalian pasti di kali 5, nanti pasti hasil uangnya pun di kali 5 teman-teman. Jadi dapat banyak. Dan ini wave kedua ataupun level kedua ya. Level keduanya seperti ini. Tuh, jadi kalian bisa hancurin sampai tak dapat darah itu, tanki-tanki bilang itu. Untuk grafisnya ini agak ngedrag sih, agak kayak gelap gitu mungkin ya, jadi dibuat kayak real banget. Dan makin kerasa gitu untuk grafiknya, semakin mantap gitu. Ternyata kalau dibuat agak gelap gini ya, emang agak gelap gini ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi. Oke, buat kalian semua udah gabung, udah subscribe dan baru gabung, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Buat kalian yang mau request game, tulis aja di kolom komentar, siapa tahu saya bisa bantu cari dan bisa bantu share ya. Tapi kalau yang belum ke share ya, mohon bersabar. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut untuk grafisnya di lemon, kalau nggak backgroundnya gitu ya. Nah, nambah ini kalau online seru banget kali ya, tapi kayak bullying gitu gini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video saya ya. Mudah-mudahan kalian semua suka dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menonton video saya, dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia pokoknya dengan video-video terbaru saya. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Saya mohon pamit ya, pokoknya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, see you in the next video, bye bye pokoknya.